Fakta sahih dan berimbang. Berita Perdana edisi Sabtu 5 Februari. Saya Andy Rizal Rohadian. Dan saya Hazel Desmond. Kita ikuti paparan utama malam ini. Pelajar tidak terlibat peperiksaan, tidak perlu pulang ke asrama. Bekalan ayam dan telur dijangka kembali stabil. Pembekal diarah kemas kini status bekalan secara mingguan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selepas 3 hari pelancaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids, Pusat Pemberian Vaksin PPV Aziata Arena Bukit Jalil telah dikunjungi sekurang-kurangnya 1,200 penerima vaksin kanak-kanak. Dan seperti kita sedia maklum, lumrah kanak-kanak mempunyai pelbagai karena dan bukan senang menanganinya. Ya Hazel, namun kesediaan kesemua sukarelawan dan pegawai kesihatan melayan dengan ramah dan mesra serta kerjasama ibu bapa memudahkan program berjalan dengan lancar. Dan kita ikuti tinjauan wartawan Mohan Chinasami di PPV berkenaan. Merupakan antara kerena kanak-kanak yang datang menerima vaksin di PPV Aziata Arena pada hari ini. Untuk pengetahuan anda, Aziata Arena bukan sebuah PPE yang menyediakan pelbagai kemudahan bersifat mesra kanak-kanak dan juga mempunyai SOP yang mudah diikuti oleh golongan ibu bapa yang membawa kanak-kanak mereka untuk vaksinasi. Selain itu, untuk pengetahuan anda, PPV ini mampu menerima sekurang-kurangnya lebih 200 kanak-kanak sehari. Masuk hari ketiga selepas PIC Kids dilancarkan, lebih 1,200 kanak-kanak telah divaksin termasuk jumlah pada hari ini. Tinjauan RTM di PPV Aziata Arena, mereka tiba seawal 8 pagi dan mengikut garis panduan ditetapkan. Sesi kaunseling khas disediakan bagi kanak-kanak komorbid dalam menentukan sama ada kanak-kanak tersebut layak menerima vaksin atau tidak. Semua kanak-kanak yang menerima janji temu akan bertemu dengan doktor, pegawai perubatan untuk kita buat kaunseling. Kaunseling ajak kita nilai sama ada kesesuaian mereka menerima vaksin. Sekiranya sesuai, barulah mereka akan menerima vaksin yang sepatutnya. Pada masa sama, ibu bapa dan kanak-kanak yang ditemui yakin dengan pengambilan vaksin, penularan wabak COVID-19 dapat dikekang dan mereka tidak mengambil sikap tunggu dan lihat. Sebagai ibu, saya yakin dengan vaksin ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk melindungi anak-anak daripada mendapat kesan yang teruk akibat COVID-19 lah. So saya yakin dan saya tawakal sahaja. Sebab saya tengok kalau tak vaksin, saya pun tak tahu nak buat apa. Semua orang pun ambil vaksin, so I can get the protection for the whole family. The vaccination is good and it's safe for everyone. In selamat. Jom ambil vaksin. PIC Kids disasarkan kepada 4.1 juta kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun supaya dapat melindungi mereka daripada jangkitan COVID-19. Pelaksanaannya diumum kerajaan pada 22 Januari lalu dan dilancarkan pada 3 Februari. Mohan Chinasami, Berita RTM. Saudara, program vaksinasi kanak-kanak telah dilaksanakan oleh banyak negara dan ia terbukti efektif sebagaimana kepada golongan dewasa. Justru Ketua Jabatan Pediatrik dan Neonatologi Hospital Sungai Buloh, Dr. Si Kui Ching berkata, ibu bapa tidak perlu risau tentang aspek keselamatan anak-anak mereka dalam menerima vaksinasi melalui PIC Kids.
Jelasnya jumlah dos yang diberikan hanya sepertiga daripada dos dewasa dan selama masa 8 minggu ditetapkan jawatan kuasa vaksin pada kanak-kanak. Yakinlah bahawa kita telah melihat semua data dan sains yang berkaitan dengan vaksin Pfizer ini dan kita dapati dia adalah sangat imunogenik, iaitu dapat mencetuskan kekebalan yang cukup untuk melindungi anak-anak kita daripada jangkitan COVID-19 dan ia, yang nombor dua, ia adalah selamat, iaitu safety profile-nya adalah cukup baik di mana efek samping yang dilihat kadang-kadang pada golongan remaja ataupun orang dewasa hampir tidak kelihatan pada kanak-kanak pada umur ini. Tambahnya, di Amerika Syarikat sebanyak 8.7 juta dos telah diberikan kepada kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun. Pembaksinan itu juga antara strategi bagi memastikan sesi pembelajaran di sekolah berjalan lancar kerana golongan itu juga berisiko terhadap virus COVID-19. Pelajar bukan kelas peperiksaan tidak perlu pulang ke asrama selepas cuti Tahun Baharu Cina. Kementerian Pendidikan KPM menetapkan supaya mereka mengikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR mulai Isnin ini. Ya, Menteri Kanan Pendidikan Dato' Dr. Razzy Jidin berkata keputusan itu dibuat bagi memastikan pelajar yang bakal menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM tahun ini berada dalam keadaan terlindung daripada jangkitan COVID-19. KPM telah membuat ketetapan bahawa murid daripada bukan kelas peperiksaan yang mengambil keputusan untuk balik bercuti sementara sempena cuti Tahun Baru Cina ini tidak dibenarkan kembali ke asrama. Mereka perlu melaksanakan PDPR di rumah masing-masing. Ini kerana kita ingin memastikan supaya anak-anak kita yang bakal menduduki SPM pada bulan Februari dan bulan Mac 2022 akan berada dalam keadaan yang terlindung dan juga mereka dapat menduduki peperiksaan dalam keadaan yang selamat dan teratur. Beliau menerusi laman Facebooknya berkata pihak KPM akan memastikan pemantauan SOP di sekolah berasrama selain meningkatkan pemantauan di semua sekolah di bawah KPM. Sementara itu, Dato' Dr. Razzy memaklumkan sebanyak 7.15% atau 8,451 kes COVID-19 direkodkan melibatkan kluster pendidikan berbanding 118,238 kes kumulatif dalam tempoh 1 Januari hingga 1 Februari lalu. Daripada 1 Januari hingga 1 Februari 2022, secara keseluruhannya terdapat 303 kluster di seluruh negara. Daripada 303 kluster ini, 100 kluster ataupun 33% melibatkan institusi pendidikan bawah KPM. Manakala 86 kluster ataupun 28.38% melibatkan institusi pendidikan bukan bawah KPM. Jelas beliau, daripada 100 kluster pendidikan, 96 kluster melibatkan institusi di bawah KPM, manakala 4 kluster di institusi pendidikan swasta berdaftar dengan KPM. Daripada 96 kluster, 84 membabitkan institusi berasrama. Ia merupakan 4.38% daripada keseluruhan 1,918 institusi berasrama di bawah KPM. Sementara institusi bukan berasrama merekodkan 12 kluster, melibatkan 2 kluster sekolah menengah dan 10 kluster sekolah rendah. Ya, dalam pada itu, Majlis Amanah Rakyat MARA akan melaksanakan pemantauan berterusan terhadap penguatkuasaan SOP keselamatan dan kesihatan di kesemua 55 buah maktab rendah sains MARA MRSM seluruh negara. Ini susulan tercetusnya satu kluster COVID-19 baharu di MRSM Tawau Sabah baru-baru ini yang mengakibatkan 140 pelajar masih dikuarantin hingga kini.
Pengerusinya, Datuk Seri Azizah Mohamad Dun dalam satu kenyataan berkata, pemantauan akan dilaksanakan bersama Pejabat Kesihatan Daerah PKD. Beliau turut menegaskan pemantauan dipertingkatkan terutama kepada pelajar yang sedang bersedia menghadapi peperiksaan SPM. Sementara itu, menjelang kemasukan penuh pelajar bagi sesi 2022, MARA menyarankan agar pelajar-pelajar yang belum divaksinasi segera melengkapkan dua dos. Ibu bapa dinasihatkan tidak berasa risau dan terus menghubungi pengurusan maktab jika timbul sebarang kebimbangan tentang situasi semasa berkaitan anak-anak mereka. Saudara, aliran trafik di Lebuh Raya Utama Ibu Negara mula bergerak perlahan di beberapa lokasi. Jumlah kenderaan dijangka terus bertambah sehingga lewat malam nanti. Ini berikutan warga kota mula bergerak pulang ke Ibu Negara selepas cuti sambutan Tahun Baharu Cina tamat. Dan untuk perkembangan terkini, kita bersama wartawan Fauzura Mat Yusof di Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM Bangi. Silakan, Fauzura. Andy, Hazel, saya masih lagi berada di LLM di Bangi sejak awal petang tadi dan seperti dijangka juga aliran trafik di Lebuh Raya Utama Negara ketika ini sudah pun mulai sesak berikutan pertambahan kenderaan yang sudah pun mulai memasuki ibu kota sejak tengah hari tadi. Untuk itu, kita terus saja ke paparan skrin di belakang saya untuk kita terus ikuti perkembangan rapat berhubung keadaan aliran trafik. Baik, saya mula kan dahulu di arah pantai timur. Kita saksikan di paparan skrin yang pertama di Bentong, kilometer 55.5, keadaan trafik menuju ke ibu kota ketika ini mulai sesak, kenderaan sudah pun mulai bertambah. Begitu juga di Gombak Toll Plaza, kilometer 19.8, keadaan turut sama berlaku seperti mana di paparan skrin yang pertama tadi, kenderaan sudah pun mulai bergerak semakin bertambah dan aliran trafik juga sudah mulai sesak. Juga kita ikuti juga terus saja ke paparan skrin yang seterusnya di utara Tapah di kilometer 33.6, aliran trafik juga ketika ini sudah mulai sesak. Sama juga situasinya yang berlaku di Sungkai, kilometer 354.4. Kalau dapat disaksikan, kenderaan sudah pun bergerak mulai perlahan dan pertambahan kenderaan itu dijangka akan bertambah menjelang lewat tengah malam nanti. Baik, untuk itu terus saja kita bersama dengan saya bawakan sekali lagi orang kuat LLM. Ini dia Ketua Pusat Pengurusan Trafik LLM, IR Syed Muhammad Faizal Syed Ahmad. Baik, Encik Syed, terus saja LLM menjangkakan kesesakan berlaku sehingga esok. Apa mungkin saranan ataupun panduan yang harus diberikan kepada orang ramai warga kota yang akan pulang ke ibu kota esok? Okey, terima kasih kepada Zura. Okey, daripada pemantauan kita, memang trafik agak tinggi pada hari ini dan berterusan sehingga lewat malamlah kita jangkakan. Jadi untuk pengguna-pengguna yang ingin pulang ke ibu kota pada esok, kita sarankan kepada pengguna-pengguna untuk memasuki Lebuh Raya seeloknya pada awal pagilah sebelum pukul 9 pagi untuk mengelakkan kesesakan di Lebuh Raya utama. Jadi mungkin sedikit panduan kepada mereka yang mungkin melakukan pemanduan secara orang kata last minute. Okey, untuk sedikit nasihat kepada pengguna-pengguna, diminta untuk berhati-hati di Lebuh Raya dan mematuhi had laju yang telah ditetapkan oleh LLM. Jadi selain itu, diminta juga kepada pengguna-pengguna untuk mematuhi SOP-SOP ketika berada di kawasan rehat dan rawat. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Encik Syed sudi bersama dengan kami. Itu dia, terus saja patuhi peraturan di jalan raya dan kalau pada anda yang ingin terus mendapatkan info terkini, boleh terus hubungi LLM, talian hotline-nya 1-800-887-752 ataupun terus masuk ke laman Twitter LLM untuk mendapatkan sebarang perkembangan terkini info berkenaan info trafik LLM. Baik, rakan saya Fabian ketika ini berada di Plaza Tol Jalan Duta. Ada laporan terkini perkembangan di sana? Saya kira Fabian sudah pun bersedia. Silakan Fabian di sana.
Ya, Pak Zura. Jumlah kenderaan di Plaza Tol Jalan Duta Mahala ke Ibu Negara masih lagi dalam keadaan terkawal dan tiada kesesakan luar biasa yang dilaporkan sejak kami berada di sini dari pukul 4 petang tadi. Dan namun jumlah kenderaan ini dijangka akan meningkat berikutan warga kota yang memulakan perjalanan sejak pagi tadi. Dijangka sudah mula memasuki Ibu Negara dari arah utara tanah air sehingga kelewat malam nanti. Dan pertambahan jumlah kenderaan ini saya kira berikutan warga kota sudah pun memulakan perjalanan balik ke Ibu Negara selepas cuti panjang sempena dengan sambutan Tahun Baru Cina. Dan perkara itu juga boleh kita lihat di arah bertentangan Mahala ke utara tanah air. Dan kelancaran trafik ini berikutan pengguna lebuh raya sudah mula balik secara beransur-ansur mengikut cadangan jadual perjalanan yang disarankan oleh pihak PLAS. Dan meskipun awan hujan mula berarak di sekitar Plaza Tol Jalan Duta ini sejak petang tadi, namun keadaan cuaca masih baik di sini dan diharap keadaan ini akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti untuk memudahkan perjalanan anda tiba ke destinasi masing-masing. Dan kepada anda yang baru saja bercadang untuk memulakan perjalanan, dinasihatkan untuk merancang perjalanan anda sebaiknya. Itu saja perkembangan yang dapat saya kongsikan dari Plaza Tol Jalan Duta. Dan saya kira rakan sugas saya Fatiha di Plaza Tol Sungai Besi sudah pun bersedia untuk membawa perkembangan di sana. Silakan Fatiha. Ya, Fabian. Saya sekarang berada di Plaza Tol Sungai Besi bagi membawakan perkembangan semasa aliran trafik. Sebentar tadi pihak PLAS memaklumkan trafik dari arah selatan menunjukkan pertambahan dan mula bergerak perlahan di beberapa kawasan seperti Serdenak, Yongpeng, Aikroh, Pedas Linggi menuju ke Seremban. Namun di sini aliran trafik di Plaza Tol Sungai Besi masih lagi lancar dan terkawal di kedua-dua arah walaupun terdapat peningkatan bilangan kenderaan yang memasuki ibu kota jika dibandingkan petang tadi. Sekiranya terdapat kesesakan, pengguna boleh membuat pilihan alternatif untuk menggunakan Plaza Tol terdekat iaitu Plaza Tol Kajang dan Plaza Tol Universiti Putra Malaysia UPM. Manakala bagi pengguna yang bertolak jauh dari ibu kota, pihak PLAS menyarankan sentiasa mematuhi jadual cadangan waktu perjalanan TTA dan mula memasuki lebuh raya sebelum jam 9 pagi. Hazel, Handy, saya kira itu sahaja laporan yang dapat saya kongsikan dari Plaza Tol Sungai Besi. Kembali bersama rakan setugas di Angkasa Puri dan teruskan menonton berita perdana untuk mengetahui perkembangan semasa yang lain. Silakan. Fatiha, terima kasih untuk perkembangan itu. Saudara, berita perdana berehat seketika kembali selepas ini. Bertemu kembali. Bekalan telur ayam dijangka kembali stabil dalam tempoh terdekat manakala bekalan ayam pula pada akhir bulan ini. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Dato' Rasul Wahid, isu kekurangan bekalan disebabkan peningkatan permintaan sempena Tahun Baharu Cina selain kekangan logistik kerana cuti perayaan. Bagi mengelak isu sama berulang, pembekal telah diarah mengemaskini status bekalan bahan mentah itu secara mingguan kepada pihak kementerian. Mana kita boleh pantau? Untuk minggu ni, minggu depan, mana kita boleh jaga kekurangan dan sebagainya. Artinya, kalau kita dah tahu apa yang akan berlaku minggu depan, stok ada ini mungkin kita boleh ambil langkah alternatif untuk normalisasi mana sebut. Betul juga dengan ayam. Yang mana pematuan ini, stok bekalan sebut dimaklumkan kita setiap mingguan. Berdasarkan pemantauan sehingga Khamis lalu, bekalan telur ayam di pasaran adalah stabil dengan kadar ketersediaan 91%. Bekalan ayam bulanan pula dijangka meningkat kepada 60 juta ekor pada Februari berbanding 57 juta bulan lalu.
Ya, dan berkuat kuasa hari ini hingga 5 Jun depan, harga siling runcit ayam standard di Semenanjung ditetapkan pada kadar RM8.90 sekilogram. Tindakan dilaksana kerajaan bagi memastikan kestabilan harga ayam nyata disambut baik para pengguna. Di Seremban, pengguna yang ditemui menyifatkan penetapan harga siling itu benar-benar membantu mengurangkan kos perbelanjaan harian mereka. Harga maksimum runcit bagi ayam standard di Semenanjung sebelum ini RM9.10. Saya rasa ini menyenangkan rakyat lah, tak membebankan mereka kan. Sebab ayam ni memang majoriti orang makan ayam. Jadi anak-anak pun suka ayam. Jadi kalau harga ayam tu dah diturunkan dengan harga siling macam ini, RM8.90, ramai yang boleh beli. Bolehlah untuk mengurangkan beban rakyat juga lah untuk beli ayam ni. Kerana ayam kan memang setiap hari untuk dikonsumsi kan. Macam saya sebagai suri rumah, walaupun harga daripada sebelum ni RM9 ke RM8 lebih kan, kita selalu masak kat rumah, kita bolehlah bajet lah kan berapa banyak nak masak. Macam mana pula kalau yang jarang masak kan, satu kejutan jugalah kalau harga melambung, bukan melambung lah, harga masih tinggi kan. Macam harga sekarang dia pun dalam RM8 lebih sekarang ni, boleh kerajaan naik kekalkan harga macam ni, tapi kenalah ada bantuan jugalah untuk rakyat ni. Di Johor, tinjauan di beberapa pasar awam mendapati peniaga patuh kepada penetapan harga siling walaupun masih mengalami kekurangan bekalan bahan mentah berkenaan. Bekalan masih tak mencukupi. Kalau kita order 200 ekor, dia akan cut 50%. Jadi tinggal 100. Kalau kita order 1.5, dia potonglah 50% lagi. Saya terpaksa juga jalan dengan ni juga kan, perniagaan juga. Tapi pasal kita tak ada kerja lain lah. Memang had perbelanjaan orang lah, tapi pajak ni kita kena buat dululah. Pasal sekarang harga pajak pun kita kasih pun RM8.9. Harga kawalan dah RM9.10. Pajak pun kita main RM8.9, itulah harga sekarang. Macam ni lagi, saya jual orang runcit tak sampai 5 ekor. Yang 500 ekor ni saya dah hantar COD yang dah tempat. Dalam perkembangan berkaitan, pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Sarawak, Datuk Stanley Tan berkata, kenaikan harga barangan termasuk ayam bukan sahaja berlaku di Malaysia, malah hampir seluruh dunia. Antara puncanya, jumlah permintaan yang meningkat mendadak selepas Katan Pergerakan berakhir hingga menyebabkan kekurangan bekalan di pasaran. Juga kenaikan kos logistik dalam rantaian pembekalan termasuk pengangkutan penghantaran. Saudara, sebanyak 9,117 kes baharu dilaporkan hari ini, meningkat berbanding 7,234 kes direkodkan semalam. Ia menjadikan jumlah kumulatif terkini sebanyak 2,904,131 kes. Menteri Kesihatan Khairul Jamaluddin melalui Twitternya pagi tadi meramalkan kes akan melonjak seperti di negara jiran dalam tempoh beberapa minggu akan datang. Menurut beliau, ia disebabkan penularan kes melibatkan varian Omicron. Susulan itu, Khairi mengingatkan orang ramai agar kekal berwaspada. Ia termasuk mengambil dos penggalak bagi meningkatkan perlindungan diri daripada jangkitan virus. Semalam, Singapura melaporkan 13,208 kes baharu akibat jangkitan COVID-19, iaitu peningkatan 3 kali ganda berbanding Khamis. Menurut data Kementerian Kesihatan Republik itu, 6 kematian turut dilaporkan dalam tempoh 24 jam. Kira-kira 52.3% atau 12,248,506 individu dewasa telah menerima dos penggalak COVID-19. Berdasarkan data di portal COVID Now semalam, sebanyak 86,029 dos diberikan. Sementara itu, sebanyak 97.9% populasi dewasa telah lengkap dua dos vaksin COVID-19. Manakala bagi populasi
remaja berumur antara 12 dan 17 tahun sejumlah 2,790,792 atau 88.7% telah melengkapkan vaksinasi mereka. Secara keseluruhan, program imunisasi COVID-19 kebangsaan telah memberi kira-kira 63.839 juta dos vaksin COVID-19. Dalam pada itu, menurut portal GitHub Kementerian Kesihatan, 11 kematian akibat COVID-19 dilaporkan semalam dengan 3 di Johor, masing-masing 2 kes di Pulau Pinang dan Sabah, serta Kedah, Perak, Selangor dan Terengganu masing-masing mencatatkan 1 kematian. Tun Dr. Mahathir Mohamad dibenar keluar dari Institut Jantung Negara IJN pukul 8.40 pagi tadi dan akan menjalani pemulihan di rumah. Bagaimanapun, bekas Perdana Menteri itu akan menjalani pemeriksaan susulan dan rawatan perubatan jika diperlukan. Kenyataan IJN memaklumkan Tun Dr. Mahathir dan isteri berterima kasih kepada semua pihak yang mengambil berat dan mendoakan kesihatannya. Tun Dr. Mahathir sebelum ini dimasukkan ke unit rawatan rapi koronari IJN bagi menjalani rawatan fisioterapi dan prosedur perubatan lanjut. Masih bersama berita perdana. Kementerian Sumber Manusia menerima 7,500 permohonan pekerja warga asing dalam sektor perladangan secara pengecualian khas setakat ini. Menurut menterinya Datuk Seri M. Saravanan, jumlah tersebut diterima sejak dibuka 28 Januari hingga 4 Februari tahun ini. Sementara itu, beliau mengingatkan kepada majikan lain-lain sektor agar membuat permohonan bermula 15 Februari. Ini kerana terdapat majikan sektor lain turut membuat permohonan ketika ini. Beliau turut memaklumkan terdapat permohonan yang tidak dapat dipertimbangkan kerana pemohon tidak layak menggajikan pekerja warga asing seperti syarikat koperasi dan outsourcing. Semua majikan turut diingatkan agar permohonan diisi sendiri oleh majikan dan tidak menggunakan khidmat mana-mana agensi pekerjaan swasta. Tabung Haji Travel and Services aktif meneroka peluang perniagaan baharu sebagai langkah memperkukuh operasi syarikat. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dato' Ahmad Ruzban Ahmad Razali memaklumkan ini termasuk memperluas portfolio perniagaan meliputi perkhidmatan kargo dan penghantaran serta e-dagang. Jelasnya, platform beli-belah dalam talian shopping.thts menawarkan pelbagai produk seperti makanan kesihatan, kelengkapan ibadah dan produk penjagaan diri. Kita ada lebih 200 produk yang dah kita letakkan dan yang penting juga kita dapat bantu usahawan-usahawan kecil. Ada setengah usahawan tu dia daripada dia nak jual contohnya makanan laut Sabah, tapi saya nak insist biar ada uniqueness dia, nak kena ada halal JAKIM. Anggota saya akan bantu dia, bimbing dia dapatkan persijilan tu. Jadi kita bantu dia orang bukan saja memasarkan produk dia orang, malah nak qualifikan produk dia orang daripada tak ada apa-apa pengiktirafan akan ada pengiktirafan. Buat masa ini, platform berkenaan mempunyai 25 peruncit sejak dilancarkan Mac tahun lalu. Pada masa sama, Tabung Haji Travel and Services turut memberi fokus kepada tawaran pakej pelancongan domestik berikutan permintaan yang semakin meningkat seiring pemulihan semula sektor pelancongan. Saudara, berita perdana diteruskan dengan edisi Sukan malam ini bersama rakan penyampai Syairul Islam. Syairul, teruskan. Baik. Pembakar semangat buat kontingen Malaysia di Beijing. Jentera lebih padu bagi musim 2022. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama dengan saya Syairul Islam dalam edisi Sukan malam ini. Dua atlet negara yang bakal memulakan saingan Sukan Olimpik musim sejuk Beijing 2022 mendapat suntikan semangat menerusi ucapan daripada Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumo. Ucapan berkenaan dimuat naik di laman Facebook rasmi beliau.
Menerusi ucapan tersebut, Datuk Seri Ahmad Faizal meluahkan rasa bangga terhadap Jeffrey Webb dan Arwin Salehuddin bakal berjuang mewakili Malaysia pada temasya tersebut. Jelasnya, Malaysia sebuah negara tanpa salji mencipta sejarah dengan penampilan pertama pada Sukan Olimpik musim sejuk 4 tahun lepas di Pyeongchang, Korea Selatan menerusi Julian Yee dan Jeffrey Webb. Dalam hari itu, beliau juga mengucapkan selamat maju jaya buat dua atlet negara tersebut. Malah doa seluruh keluarga Malaysia sentiasa mengiringi perjuangan mereka. Pada penyertaan kali ini, Jeffrey dan Arwin masing-masing dijadual menyertai Sukan Alpine Skiing dalam acara slalom lelaki, slalom wanita dan giant slalom wanita. Aksi melibatkan Malaysia bakal bermula pada minggu depan. Ini perkembangan skuad Harimau Melaya. Ketua Jurulatih baru skuad kebangsaan, Kim Pangon, bebas memilih mana-mana jurulatih kelab sebagai pembantunya. Perkara tersebut disuarakan oleh Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia FM, Muhammad Saifuddin Abu Bakar. Menurut beliau, FM juga bersedia menjadi orang tengah antara Pangong dengan kelab berkenaan untuk memastikan proses pelantikan penolong ketua jurulatih Harimau Melaya itu berjalan lancar. Jelas Muhammad Saifuddin, FM memberikan kebebasan kepada bekas pengurus pasukan bola sepak kebangsaan Hong Kong dari Korea Selatan itu untuk memilih mana-mana individu yang dirasakan layak menjadi pembantunya serta tidak meletakkan sebarang kriteria khusus bagi jawatan berkenaan. Difahamkan penolong ketua jurulatih Selangor FC Muhammad Nizam Jamil dan ketua jurulatih Terengganu FC Muhammad Nafuzi Muhammad Zain adalah antara yang menarik diri untuk dicalonkan kerana menghormati kontrak bersama kelab masing-masing. Pelari Menara Negara Soh Wai Ching memulakan tahun 2022 dengan kejayaan mempertahankan gelaran juara bagi perlumbaan larian M1. Aksi tersebut berlangsung pada hari ini di Hotel Media One Dubai, Emiriah Arab Bersatu. Menerusi hantaran di laman media sosialnya, Wai Ching memaklumkan telah menamatkan perlumbaan sebagai pelari terpantas keseluruhan menerusi acara lelaki terpantas terbuka. Perlumbaan meliputi larian condong 1.2 km diikuti dengan lebih 700 anak tangga dari tingkat 7 ke tingkat 42 hotel berkenaan. Jelas pelari dari Selayang itu, biarpun berjaya mempertahankan kejuaraan, namun masa yang dicatat gagal memperbaiki catatan direkodkan pada tahun 2020. Kejohanan badminton tertutup Johor 2022 bakal menjadi medan terbaik menilai dan memilih pemain untuk mewakili Johor ke peringkat kebangsaan. Menurut Persatuan Badminton Johor, Mat Rashid Jahlil, ia bakal disertai 330 pemain menerusi kategori bawah 16 dan bawah 14 dan juga bawah 12 tahun. Jelas Mat Rashid, kejohanan itu turut menjadi medan persiapan buat Johor menghadapi Sukan Malaysia Sukma akan datang. Di samping kita membuat kejohanan pegar remaja juga, kita untuk mengenal pasti pemain-pemain yang berpotensi yang boleh kita bangunkan bersama special program untuk mewakili negeri Johor dalam kejohanan Sukma yang diadakan pada 2 tahun sekali lah. Saingan tersebut juga bermanfaat bagi atlet mempamerkan potensi dan bakat mereka seterusnya melahirkan lebih ramai pemain berkualiti. Kejohanan akan berlangsung di Dewan NS Sport Gelang Patah Johor Bahru melibatkan acara perseorangan lelaki dan wanita serta beregu lelaki dan wanita pada 10 hingga 13 Februari ini. Dan aktiviti ekonomi di Lembah Klang semakin rancak selepas peralihan ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara. Usahawan dan peniaga kini memanfaatkan sepenuhnya kelonggaran diberi untuk kembali menjana pendapatan yang terjejas akibat sekatan pergerakan terdahulu. Ya, Gilberta Robert yang meninjau kemeriahan acara Collectors Market di Ibu Negara ada laporannya. Collectors Market edisi Kuala Lumpur berlangsung di Pasar Seni hari ini dan esok. Ia menghimpunkan 60 vendor yang mempromosi pelbagai produk unik, antaranya barangan antik, fashion, music dan koleksi khas peminat. Bagi para peniaga beroperasi secara fizikal, benar-benar memberi suatu kepuasan dan pengalaman berbeza berbanding secara dalam talian. Mereka gembira dapat bertemu sendiri dengan pelanggan untuk berkongsi keistimewaan produk dan perkhidmatan ditawarkan.
bukan semua orang suka beli online. Ada orang dia suka tengok, dia suka rasa, dia suka bau kan. So dia orang yang suka beli online, kadang-kadang dia tak suka datang market atau pergi fizikal. Dia sebagai yang penjual, actually lagi sukalah tengok customer face to face sebab kita macam lagi feel lah untuk menjual and kita dapat tengok lah siapa yang membeli barang kita tu. Sale tu kita ada peningkatan sikit lah daripada yang sebelum-sebelum ni apa ni semua kan, sebab macam ada event collector market macam ni, so orang pun boleh, ramai boleh datang. So sometimes diorang tak datang kat kedai, so diorang lebih suka datang ke event-event macam ni. Customer mostly memang prefer untuk datang tengok sendiri kasut tu compare dengan online sebab kita tak tahu kan saiz tu muat ke ataupun tak ke. Collectors Market akan diperluas ke lokasi lain seluruh negara. Penganjur dijadual mengadakan 3 siri setiap bulan sepanjang 2022. Boleh tengok, pegang dan cuba sendiri produk yang dijual. Acara jualan seperti Collectors Market ini jadi medan buat para peminat barangan koleksi terhad dan eksklusif merangkumi fashion, muzik, mainan dan sebagainya. Ia juga jadi medan bagi pedagang untuk menjana semula pendapatan setelah terkesan akibat pandemik. Jabat Robert, Berita RTM. Langkah strategik mitigasi bencana termasuk banjir perlu segera dilaksana. Harapan disuarakan penduduk terjejas banjir bagi mengelak insiden sama berulang hingga mengakibatkan banyak kesan buruk. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebelum ini mengumumkan langkah jangka pendek dan panjang yang akan dilaksanakan kerajaan bagi mitigasi bencana termasuk banjir. Antaranya mengawal penebangan hutan, membina terowong smart dan membangun kota takungan pinggir sungai. Juga mewujudkan sistem amaran menggunakan teknologi terkini. Kita sebagai penduduk Seri Muda ni, kita menyambut baiklah apa yang kerajaan nak cadangkan dan apa yang pelaksanaan yang kerajaan nak laksanakan. Semoga dengan apa yang kerajaan laksanakan, masalah banjir di Seri Muda ni dapat diselesaikan kan, dengan mungkin dengan keadaan dengan segera. Saya harap setiap kerajaan ni tolonglah apa, usaha cepatkanlah apa, ni bantuan ni apa semua ni. Tak ada yang masa hilang nyawa apa semua tu kan. Baguslah itu untuk dia punya apa tau. Lancangan tu bagus pada saya, baguslah. Untuk mesti kita kena ada ambil apa plan tindakan lah. Kata ada pun berlaku sama juga kan. Kalau terowongan air itu sudah ada, air cepat keluar, jadi tergenang ni cepat keluarlah. Itu bagus sangat tu. Okeylah. Kalau orang boleh buat macam tu okeylah. Lepas tu mungkin selepas ni kalau air pasang ke hujan ke tak ada banjir lagi. Sebab di sini hari tu semua peti sejuk masih lagi, memang teruk kena banjir lah. Kerajaan Perak tidak akan meluluskan sebarang aktiviti pembalakan dan perlombongan di kawasan hutan simpan Kenderong jika ia memberi kesan negatif kepada rakyat. Menteri Besar Perak, Datuk Seri Saarani Mohamad berkata, semua aktiviti itu juga perlu mendapatkan kelulusan Jabatan Alam Sekitar JAS menerusi laporan penilaian kesan kepada alam sekitar EIA sebelum diteruskan. Jelas beliau, pihaknya akan membuat semakan dan mendapatkan laporan penuh daripada Badanan Menteri Besar MB Inch terlebih dahulu sebelum membuat sebarang tindakan susulan mengenai isu tersebut. Kita pun tak nak rakyat kita akan terkesan dengan asli. Kalau dia betul, dan of course yang jabatan atau agensi yang ada authority untuk menentukan sama ada dia keracunan atau tidak ialah Jabatan Alam Sekitar dengan Jabatan Kesihatan. Kalau betul dia mengesahkan ada unsur-unsur asli itu, kita tak lewat. Kita tak akan membiarkan rakyat kita terdedah kepada keracunan itu. Jumaat lalu, Sahabat Alam Malaysia meluahkan kebimbangan mengenai projek pembalakan dan perlombongan biji timah di hutan simpan Kenderong Mukim Kerunai Gerik kerana dibimbangi mencemarkan sumber air Sungai Perak.
terdapat 34 kesan tikaman pada badan mangsa dipercayai dilakukan suaminya semalam sebelum lelaki itu terjun dari tingkat 12 rumah mereka di Paya Terubung, Pulau Pinang. Pemangku Ketua Polis Daerah Timur Laut, Superintendent V. Saravanan berkata, hasil bedah siasat yang dijalankan di Hospital Pulau Pinang hari ini mendapati wanita malang berusia 40 tahun itu maut akibat tikaman berkenaan. Jelas Superintendent Saravanan, wanita itu dipercayai meninggal dunia iaitu kira-kira 3 jam sebelum pihak polis menemui mayatnya. Mayat ditemukan berlumuran darah di atas katil dalam sebuah bilik di rumah pasangan berkenaan. Polis tidak menolak kemungkinan insiden berlaku bermotifkan cemburu dan pasangan tersebut dipercayai sering bergaduh sejak 3 bulan lepas. Semalam pihak polis bergegas ke lokasi selepas menerima laporan daripada ibu mangsa pada pukul 12.30 tengah hari selepas rumah anak dan menantunya gagal dibuka kerana berkunci dari dalam. Superintendent Saravanan berkata semasa kejadian, anak lelaki mangsa yang berusia 18 tahun tiada di rumah kerana tidur di rumah neneknya di Air Hitam iaitu tidak jauh dari rumah pasangan tersebut. Saudara, memiliki wajah cantik lagi menawan pasti menjadi impian ramai gadis dan wanita. Setuju atau tak, Hazel? Betul, Andy. Sehingga ada yang sanggup berbelanja besar untuk rawatan dan pembedahan semata-mata nak jadi cantik. Ya, tapi bukan semuanya menjadi. Seperti kisah seorang wanita di United Kingdom, bibirnya bengkak separuh kerana rawatan kecantikannya dihentikan. Apa cerita ni, Andy? Nak tahu? Saksikan segmen Hashtag. Kejadian itu menimpa Harim Shah gara-gara doktor menghentikan pembedahan wajahnya selepas dia mengaku akaun banknya dibekukan. Tindakan pembekuan dibuat agensi siasatan persekutuan kerana dia terkait kes pengubahan wang haram. Harim, wanita warga Pakistan, merupakan selebriti TikTok dengan lebih 6 juta pengikut. Ini pula di China, gelagat seorang kanak-kanak berusia 3 tahun yang tidur ketika menyertai perarakan sempena Tahun Baru China mencuit hati warganet. Walaupun di julang tinggi, dia kelihatan masih mampu terlena dengan selesa. Video lucu ini dirakam di Bandar Yantai, wilayah Shandong, 1 Februari lalu. Pancaran kilat sepanjang 768 kilometer merentasi 3 negeri di Amerika Syarikat mencipta rekod baharu sebagai kilat paling panjang di dunia. Menurut Pertubuhan Meteorologi Dunia, pancaran kilat itu bermula berhampiran Bandar Wiggins di Mississippi dan merentasi Louisiana serta Texas sebelum menuju ke arah Freeport di Teluk Mexico pada 29 April 2020. Saudara, paparan hashtag itu tadi menutup tirai berita perdana edisi Sabtu 5 Februari. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum. Salam sejahtera.